Hotel B. Apa dia sebelah kanan? Okey. Hotel baru buka. Avante. So dia ada surau. Okey, surau belah kiri. So dia punya lobby. Oh, nanti lah. Okey. Dekat luar. Hotel tulis Avante. Dari dalam nampak luar lah kan. Okey, lepas tu Avante Hotel. Sana macam ada TV3 je. Oh, ada TV3, TV9. Okey. Kurang sikit lobby ni ada apa. Check in dekat sana, dekat hujung. Ok, ni dekat check in. So, oleh kerana hari ni adalah Chinese New Year. So, banyak Chinese New Year punya design, decoration kat sini. Chinese New Year decoration. So, ni dia masuk entrance dekat sini lah. Okey. Kena pakai mask kan? Tak dengar suara. Hotel reception. Kapak dekat kiri, belah kiri, surau belah kiri. Nanti kita entry kat sini lah. Entrance. Okey. Oh, cantik. Hotel baru. Hotel baru guys. Kat sana ada apa? So, lobby dia besar lah. Okey lah. So dia punya tempat breakfast mungkin besok. Dan tempat lepak. View nampak luar. Okay, ini mungkin tempat dia. Kita breakfast esok. Stay and dine in. Ya, sini mungkin untuk breakfast, lunch and dinner lah rasanya. So kita akan review dalam ni. Okay. Right, jadi kita akan view review dalam bilik pula. Okay, kita nak review bilik 1709 sebelah kiri. Okay, teruskan perjalanan 1715, 1718, 17. Mana pula 1739 ni? Okay, ada corner kat sana lah. Okay, ni dia koridor 1701, 1713. Okay, tengok. Okay, duduk ke sini tak sabar. 1706 sebelah kiri, 1711, 9. Okey, dah sampai dah. 1709. Tengok toilet dulu, bersih tak? Okey. Hotel baru 2 bulan daripada sekarang. Sekarang 1st of February. So dia dah siap, dia dah operate selama 2 bulan. So lasi dia dah buka lah kot. Mantap pak aku. Boleh lepak-lepak sini. Selama ni kita bercamping. Sekarang kita lepak dekat dalam hotel pula lah. Sini ada dia punya TV. So kabinet ada air 4. Even though kita datang 3 orang, dia bagi 4. Okay lah. Then ni meja untuk kita study ke, buat kerja apa-apa. Okay lah kan. Katil ni queen size. Queen size bed. Okay. Then ada view. View dia di luar ni. Kepadatan Kuala Lumpur. Dan ada tower tu yang baru tu. Menara apa tu yang baru tu, lupa. So ada swimming pool kat bawah lah.
Lepas tu ada budak berenang. Tak tahu berapa dia punya kedalaman. Nanti kita akan buat review di di kolam renang lah, swimming pool eh. So art design. Okay. Okay lah eh. Nice lah. So ni dia punya almari dia. Avante. Ada slipper. Slipper pun nak tunjuk. Okay, almari. Biasalah kan, review. Review hotel. Masuk YouTube. Okay. Ni tempat kita. Toilet lah eh, toilet. Toilet sangat bersih. Shower di tepi. Tiada di atas. Okay. Alright. So, nampak cun. Okay, ada rugi semua siap lah kelengkapan-kelengkapan untuk mandi. Okay, nanti kita akan pergi ke swimming pool dan makan di dining hall eh. Okay. Okay, swimming pool level 15. Tengok suasana swimming pool. Liverpool pula. Swimming pool level 15. Luas. Ini tempat minum. Mungkin pagi, sebagi. Berpayung. Tak lepak. Ada tempat budak-budak. Ini kolam budak-budak. Dilihatkan budak-budak dengan dewasa. Lebih dewasa. Ada kursi santai. Review untuk large punya swimming pool. Lepas tu punya front view dia cantik tu. Ada juga untuk budak-budak. So ada belah kiri dan belah kanan untuk budak-budak. Belah tengah untuk dewasa. Okey, ada tempat untuk mandi. Air bersih. Okay. Sini. Betapa panjangnya pintu dia. Level 15. Aduh. Aduh. Cuti Chinese New Year. Tak ramai lah. Okay. View apa dekat sana tu? View dekat luar tu. Tengok. Housing ada. Macam tadi lah kita buat view tadi. So sama lah. Sambil berenang sambil tengok facing to view apa ni, housing ke. Tapi sana tu KL lah. Hujung sana tu kan. So tapi sini kita panggil PJ Kalin Jaya. Okay. So ini saja sini pun. Kita akan buat view untuk tempat-tempat lain kalau kita boleh, kita pergilah. Alright. So boleh dinner. Dinner korang jalan kaki dekat dekat Jejantas ni sehinggalah kepada menuju ke Wan Utama. So jalan kaki lebih kurang 5 hingga 7 minit untuk sampai ke orang utama lah. Tengok sini MRT kat sebelah. Dan yang ni boleh masuk direct ke orang utama lah. Okay, so siapa yang tak nak pergi ke orang utama boleh lah order Grab atau makan di dalam hotel. Alright. Okay, check out already.
to pronounce. Avante. Not Avante. Avante. So this is entrance.